Dalam upaya memberi pengetahuan kepada masyarakat luas tentang lukisan khas Kabupaten Bandung, para perajin lukisan kampung seni Jelekong memamerkan berbagai lukisan mereka. Lukisan-lukisan tersebut bertemakan tokoh masyarakat di situ Sipatahunan, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung. Kampung seni Jelekong merupakan tempat perajin kesenian khas Jawa Barat. Di Kampung Jelekong banyak perajin wayang golek maupun pelukis yang hasilnya banyak diburu masyarakat Jawa Barat maupun luar Pulau Jawa. Dalam upaya melestarikan dan mengenalkan hasil seni lukisnya, para perajin seni lukis Jelekong menggelar festival seni lukis bertemakan tokoh masyarakat di situ Sipatahunan, Kecamatan Bale Endah, Kabupaten Bandung, Rabu siang. Para pelukis seni Jelekong menampilkan kemampuan melukis mereka di depan masyarakat. Bahkan seorang perajin seni melukis di tengah situ dengan menggunakan perahu kayu. Kuring sarang gereng-gerengan di Jelekong berpartisipasi karena acara di Selenggara di Sipatahunan. Biasanya di Jelekong naon wae sih Kang kesenian teh Kang? Mangrupi-rupi kesenian aya teh kawit pencaksilat, malihan sapalih ieu ge anu ngeusi acara pencaksilat di Jelekong. Karawitan, terus tari gitu ge lukisan keur langkung di 500 praktisi lukisan aya di Jelekong. Diharapkan festival ini bisa memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait seni lukis yang dihasilkan para perajin seni Kampung Jelekong sehingga meningkatkan perekonomian warga. Rezitia Prasaja, Bandung TV.